بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما dan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma hibrul ummah imamul mufassirin dan adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan beliau Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepadanya pemahaman di dalam agama dan ajarkanlah kepadanya ilmu tafsir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'atha mu'adhan ila al-Yaman, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengutus Mu'adh ke Yaman. Diutusnya Mu'adz ke Yaman pada tahun ke-10 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji. Dan sebagian ahli tarikh, ahli sejarah mengatakan bahwa diutusnya Mu'adz terjadi pada akhir tahun ke-9 setelah kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk. Dan ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau tetap berada di Yaman hingga tibanya masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau meninggalkan Yaman lalu menuju ke Syam dan meninggal di sana. Di dalam hadis ini terdapat fadilah, keutamaan yang dimiliki Mu'adz bin Jabal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus beliau ke Yaman, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan kepercayaan kepada beliau sebagai da'i ila Allah dan mengajak umat ini kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "A'lamu ummati bil halal wal haram," Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling mengerti tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengutus seseorang ke satu daerah untuk berdakwah, beliau tidak mengutus sembarang orang. Beliau tidak asal mencomot setiap dari mereka lalu kemudian dikirim ke satu tempat untuk berdakwah dan mengajak umat ini kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini menjelaskan kepada kita ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan sebelumnya, bahwa dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang dibangun di atas ilmu. Seorang tidak diperbolehkan untuk berdakwah kecuali dengan ilmu. Naam. Dia mengetahui apa yang akan dia dakwahkan. Dan dia mengetahui kondisi tempat tersebut. Sehingga dia mengetahui apa yang akan diberikan kepada daerah itu yang akan didatanginya. Tidak asal setiap orang yang baru mengenal Islam, baru saja mengetahui tentang Islam walaupun sedikit, lalu kemudian diberikan tugas ad-da'watu ilallah. Maka hadis ini bantahan terhadap al-jama'at. Naam. Jama'atu tabliz. Di mana mereka mengajak setiap orang untuk mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh mereka dari amalan-amalan bid'ah dan memolesi amalan mereka itu seakan-akan yang mereka kerjakan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan yang mereka amalkan adalah mengikuti jejak-jejak para sahabat. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari kalangan umat ini. Dari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang yang baru saja bertaubat. Baru saja meninggalkan kemaksiatannya. Pada saat itu pula diajari dengan beberapa prinsip-prinsip mereka yang bid'ah. Lalu kemudian dijadikan itu sebagai pegangan untuk berdakwah. Demikian mudahnya mereka mencetak para da'i. Sehingga dalam perkara-perkara akidah mereka tidak mengerti. Dalam permasalahan-permasalahan tauhid mereka jahil dan buta dengannya. Apalagi yang menyangkut tentang masail yang berhubungan dengan syariat ini. Tentang cara sholat, tentang hukum-hukum yang lainnya. Tidak demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendidik umatnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam tatkala beliau mendidik umat, mendidiknya dengan ilmu, lalu mengamalkan ilmu tersebut, lalu mengajak mereka untuk kemudian berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Qala, beliau mengatakan, yakni kepada Mu'adz, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab."
sesungguhnya engkau mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab yang kalian datang ini, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasara. Sebab ketika itu di Yaman mayoritas penduduk mereka lebih banyak yang berpegang kepada Alkitab, yaitu menjadi Yahudi dan menjadi Nasara, lebih banyak daripada kaum musyrikin yang ada di kalangan Arab. Dan di dalam pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ini terdapat tanbih bahwa seorang dai, seorang mubaligh, ketika dia hendak menuju ke satu tempat, satu daerah, hendaklah dia mengetahui terlebih dahulu kondisi daerah tersebut, apa yang dibutuhkan oleh mereka, siapa yang akan dihadapi, dari kalangan manakah mereka. Ini penting bagi seorang dai sebelum mendatangi suatu tempat. Likulli maqamin maqal. Karena setiap daerah masing-masing berbeda di dalam cara menyampaikan. Apa yang mereka butuhkan berbeda-beda. Dan akal-akal mereka pun berbeda-beda. Tingkat keilmuan mereka berbeda-beda. Ma anta bimuhaddithin qauman la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan, memberitakan pada satu kaum satu berita, satu ilmu yang tidak sampai akal-akal mereka, tidak tercerna oleh akal-akal mereka, melainkan akan menjadi fitnah bagi mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, hadithun nasa bima ya'rifun. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Hendaklah kalian menyampaikan ilmu kepada manusia ini dengan apa yang mereka ketahui, yang mereka kenal, yang mereka bisa mencernanya. Apakah kalian ingin Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya didustakan? Naam. Sehingga ikhwani fiddin azakumullah, seorang da'i bukan hanya membutuhkan ilmu. Ilmu apa yang akan dia sampaikan? Akan tetapi dia juga harus mengerti siapa yang mereka hadapi. Mereka berada di lingkungan mana? Apakah mereka berada di lingkungan orang-orang kafir? Ataukah mereka di lingkungan kaum muslimin, tapi mereka adalah orang-orang awam yang kebanyakan mereka jatuh dalam syirikan, ibadatul kubur, jahil tentang tauhid, ataukah mereka berada di tengah-tengah ahlus sunnah, masing-masing memiliki cara tersendiri di dalam berdakwah. Naam. Sehingga seorang da'i diharapkan memiliki kepandaian di dalam memahami situasi tersebut. Apa yang harus dia sampaikan. Mengetahui skala prioritas di dalam mengemban amanah dakwah ini. Maka Rasulullah SAW memberikan tanbih kepada Mu'adz bin Jabal bahwa yang
engkau datangi adalah kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi. Maka sehingga yang pertama yang engkau serukan kepada mereka, yang engkau ajak mereka kepadanya, syahadata an la ilaha illallah, yaitu persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, ila ayyu wahidullah, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama yang kalian ajak mereka untuk mereka mengucapkannya dan meyakininya, menjalankan konsekuensinya dan persyaratannya. Mengucapkan la ilaha illallah. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa tauhid, yaitu mengikhlaskan, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyekutukannya, meninggalkan setiap peribadahan kecuali ibadah hanya kepada Allah, ini merupakan hal yang paling pertama bagi seorang manusia. Awal yang harus yang diamalkan terlebih dahulu ketika mereka hendak masuk ke dalam Islam. Maka hadis ini membantah. Naam. Kaum aqlaniyin minal mu'tazilah. Demikian pula kaum asyairah, asyariyah. Kata mereka, yang paling pertama yang harus diamalkan oleh seseorang adalah an-nazar, wal qasdu ila an-nazar, adalah berpikir dulu. Ya, jangan langsung diterima ucapan la ilaha illallah itu, tapi difikirkan dulu. Hadza batil. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah telah membantah keyakinan ini di dalam Majmu'ul Fatawa, di berbagai tempat. Ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk mengajak mereka untuk berpikir an-nazar. Tapi yang paling pertama adalah istislam, tunduk terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang paling pertama. Dan ini merupakan dakwah para nabi dan rasul. Yang mereka pentingkan adalah tauhid. Ya. Menguatkan, memurnikan tauhid seorang muslim. Agar kemudian ketika dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia memurnikan imannya dan jauh dari adanya noda-noda syirik. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, yang mana beliau hanya mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan mendapatkan keberuntungan. Itu yang mestinya dakwah yang diutamakan. Jama'atul tablid kembali membuat iftira, fitnah.
Mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah yang diajarkan kepada umatnya adalah ilmul fadail. Ya. Yang diajarkan adalah fadail, keutamaan-keutamaan. Nah. Kata mereka ini yang diajarkan selama 13 tahun di Mekah, disebutkan dalam salah satu kitab mereka. Nah, sehingga itulah yang harus diutamakan terlebih dahulu. Mereka membagi ilmu itu menjadi tiga. Ada ilmu tauhid, ada ilmu masail, ada ilmu fadail. Ilmu fadail inilah yang terpenting. Fadilah zikir, fadilah salat, fadilah saum. Padahal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah bersama para sahabat dan belum berhijrah ke Madinah, hanya segelintir dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan setelah tauhid. Selama mereka berada di Madinah, di Makkah, sholat, ya, itu pun setelah 10 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan tauhid. Nah, bagaimana mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan ilmu fadail dalam keadaan usulnya belum diajarkan kepada mereka? Apa mungkin Rasulullah mengajarkan keutamaan puasa padahal puasa belum disyariatkan? Fadilah zakat padahal zakat belum disyariatkan. Fadilah sholat padahal sholat belum diajarkan. Kok bisa dikatakan 13 tahun diajarkan ilmu fadail? Nah, maka ini talbis ya ikhwan. Dari sini, ya, menunjukkan bahwa apa yang selama ini mereka nisbahkan bahwa kami senantiasa mengikuti jejak-jejak para sahabat, sifat-sifat para sahabat itu ada dalam 6 perkara misalnya, ya, sehingga mereka selalu mengklaim diri mereka bahwa mereka mengikuti jejak para sahabat adalah batil. Menisbahkan kepada para sahabat apa yang mereka tidak amalkan, menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang beliau tidak mengerjakannya. Nah, dan ucapan la ilaha illallah tersebut bukan hanya sekedar diucapkan semata, akan tetapi harus diyakini, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan al-jawarih, anggota tubuh kita. Harus menjalankan persyaratan-persyaratan la ilaha illallah. Kum. Endak. Al-balik babani. Na'masmuk. Hah? Hadihi kunya. Ismuka. Naam ya Aba Musa. Apa syarat la ilaha illallah? Ilmu. Yaqin. Hah? Tunjuk yang lain. Semisal antum. Hah. Surah bisurah. Nasrun. Kum. Syarat la ilaha illallah. Ilmu. Yaqin. Al-mahabbah. Al-inqiyad. Al-sidku. Al-qabul.
Kiat sudah tadi ya? Sudah. Satu yang terpenting yang tidak antum sebutkan. Minta bantuan. Ahmad, apa yang belum disebutkan? Kum ya Ahmad, kum bisurah kum. Apa syarat la ilaha illallah? Ilmu, yakin. Al-mahabba, al-qabul, al-sidqu, al-inqiyad. Itu yang ke-8 itu. Al-bara'ah, al-kufru bitagut. Ada yang satu yang antum tidak sebutkan. Al-ikhlas, ahsan. Ilmu al-yaqin al-sidq wal-qabulu laha. Khulsun wa-anqiyadun kada mahabbatuha. Qala Syekhul Islam. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Wa qad ulima bil-ittirari min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan telah diketahui secara pasti dari agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wattafaqat alaihi al-ummah, dan telah disepakati oleh umat ini. Anna aslal Islam wa awwala ma yu'maru bihi al-khalq, bahwa inti dari Islam dan yang paling pertama di mana makhluk diperintahkan dengannya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, adalah persaksian la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fabidzalika yasirul kafiru musliman, maka dengan yang demikian ini orang kafir menjadi muslim ketika mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Wal aduwu walian, dan musuh menjadi teman. Wal mubahu damuhu wa maluhu ma'sumad dami wal mal, yang pada awalnya diperbolehkan dan dihalalkan darah dan hartanya, menjadi terpelihara darahnya dan hartanya. Tsumma in kana dzalika min qalbi, kemudian kalau kemudian ucapan dua kalimat syahadat itu betul-betul berasal dari hatinya, faqad dakhala fil iman, maka sungguh dia telah masuk ke dalam keimanan, menjadi seorang muslim mukmin. Wa in qalahu bi lisanihi duna qalbi fa huwa fi dhahiril islam duna batilil iman. Akan tetapi kalau dia hanya mengucapkan dua kalimat syahadat itu dengan lisannya saja dan tidak diyakini dalam hatinya, maka pada zahirnya dia muslim. Sehingga kita bermuamalah dengan dia sebagaimana yang lainnya, sebagai seorang muslim. Akan tetapi tanpa memiliki iman di dalam batinnya, keadaannya munafik hukumnya. Lalu beliau mengatakan, wa amma idza lam yatakallam biha ma'al qudrah fahuwa kafirun bittifaqil muslimin. Adapun kalau kemudian dia tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadah, padahal dia mampu untuk mengucapkannya, tapi dia tidak pernah mengucapkannya, maka dia kedudukannya kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, batinan wa zahiran, baik secara zahir maupun secara batin. Inda salafil ummati wa a'immatiha wa jamahiril ulama, menurut para pendahulu umat ini dan para imamnya dan mayoritas dari kalangan para ulama.
Lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inhum ata'uka lidzalik." Dan jikalau mereka menaatimu dalam hal mengucapkan dua kalimat syahadah, ya, fa'alimhum, maka ajarkanlah kepada mereka annallaha aftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka lima solat dalam sehari dan semalam, lima kali pelaksanaan solat sehari semalam. Di sini menunjukkan bahwa solat yang paling wajib setelah dua kalimat syahadah. Nah, dan solat merupakan amalan yang terpenting, yang merupakan tiang agama seorang muslim. Kapan dia menggugurkan solatnya, maka gugurlah agamanya. Nah, oleh karena itu masih saja jumhur para sahabat, mereka tidak menganggap ada suatu amalan yang kalau seorang meninggalkannya menjadi kafir, kecuali sholat. Fa'inhum ata'uka lidhalik. Dan jikalau mereka menaatimu dalam hal melaksanakan sholat, fa'alimhum, maka ajarkanlah kepada mereka annallaha aftaradu alaihim sadaqatan, bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat mal. Tu'khadu min agniyaihim, yang diambil dari orang-orang kayanya mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, lalu dikembalikan kepada orang-orang miskinnya mereka, orang-orang fakir dari kalangan mereka. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa zakat yang paling wajib setelah sholat, dan bahwasanya harta tersebut diambil dari orang-orang kayanya mereka. Siapa yang memiliki kelebihan harta, telah mencapai nisab, lalu telah melalui haul masa setahun, maka wajib bagi mereka untuk mengeluarkan sebagian dari harta mereka yang telah ditetapkan untuk diberikan kepada para fuqara, orang-orang miskinnya mereka. Hadis ini pun dijadikan dalil oleh Al-Hanabilah bahwa berdasarkan hadis ini tidak diperbolehkannya harta itu dipindahkan di luar kota, di luar negara. Ya, apabila di dalam negara tersebut masih terdapat para fuqara, para masakin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil harta itu dari orang-orang kayanya mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, maka dikembalikan pada orang-orang miskinnya mereka juga di kalangan mereka. Nah, sehingga kata mereka, selama di sana, di satu daerah, di tempat tersebut yang dikeluarkan padanya zakat, masih terdapat fakir, maka di daerah itu dulu, terlebih dahulu diutamakan. Nah, fa inhum ata'uka lidzalik, dan jika mereka menaatimu dan mereka mengamalkannya, fa iyyaka wa qara'iba amwalihim, ya, maka hendaklah kalian menjauhi harta-harta mereka yang sangat berharga, karaim, yakni dari karimah, harta-harta yang mereka miliki yang berharga, jauhi itu. Oleh karena itu dalam hal pembayaran zakat yang dikeluarkan adalah tengah-tengah, jangan diberikan yang paling jelek,
jangan juga dikasih yang paling bagus, kecuali kalau dia ridha begitu. Ya, maka amil zakat mengambil yang pertengahan dari harta mereka. Nah, berhati-hati terhadap barang-barang berharga yang mereka miliki. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang kafarah sumpah memberi makan orang miskin, Allah mengatakan min awsatima tut'imuna ahlikum, pertengahan, tengah-tengah yang kalian berikan makan pada keluarga kalian. Ya, jangan yang paling jelek, tidak juga yang paling baik, kecuali apabila pemilik barang berharga itu ridha. Wataqi da'watal mazlum, dan berhati-hatilah terhadap doanya orang yang dizalimi. Yani jangan kalian menzalimi mereka. Termasuk di antara perbuatan kezaliman tatkala kalian merampas harta mereka yang berharga, yang mereka sangat menghargainya, lalu kalian ambil secara paksa, maka kalian zalim. Sehingga orang yang diambil hartanya itu dalam keadaan terzalimi, hati-hati kalian terhadap doanya. Maka hadis ini melarang kezaliman secara mutlak, bahwa doa orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, sesungguhnya tidak ada antara doa itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala hijab, penghalang. Ya, yani langsung sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, langsung diterima doa itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hadis ini memiliki banyak fawaid. Ya, di antara faedahnya seorang dalam berdakwah memperhatikan yang terpenting, al-ahammu fal-muhim, mendakwakan yang terpenting kemudian yang penting-penting. Nah, dakwakan ilmu semua penting, ilmu yang bermanfaat semuanya penting. Nah, tapi ada yang terpenting dan ada yang penting. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada Mu'adz bin Jabal untuk tadarruj di dalam berdakwah. Ya, kalau ada seseorang misalnya, seorang laki-laki memakai cincin emas, lalu kemudian dia mendatangi kuburan, lalu minta-minta kepada kuburan tersebut, minta kepada penghuni kuburan, dia melakukan dua kemaksiatan yang satunya lebih besar dari yang lain, maka seorang da'i melihat ya bahwa yang terutama yang harus disampaikan kepada orang ini adalah tentang tauhid dan bahayanya diharamkannya meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Juga di dalam hadis ini terdapat dalil diterimanya khabar wahid, bahwa kalau seorang itu thiqah terpercaya, dia menyampaikan satu riwayat, maka harus diterima. Asal hukum orang terpercaya adalah diterima riwayatnya. Ini membantah kaum Mu'tazilah. Demikian pula Neo-Mu'tazilah, Mu'tazilah modern dari kalangan Hizbut Tahrir, yang menolak dan membantah khabar ahad. Naam, apabila menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan akidah, kata mereka, akidah tidak bisa diambil dari khabar wahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal sendirian.
Sehingga Mu'adz ketika menyampaikan kepada penduduk Yaman, beliau sendirian. Dan mereka menerimanya. Ya. Padahal beliau sendirian yang disampaikan perkara-perkara penting. Usul agama ini. Tentang tauhid, tentang sholat, tentang zakat. Nah ini ikhwan fiddin azakumullah yang kita baca pada sore hari ini insyaallah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik. Wa ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.